calon presiden kita. Belum apa-apa sudah disobek-sobek nih balihonya nih calon presiden kita nih. Ini lebih parah lagi nih. Wadaw. Calon presiden kita mau ke Papua, padahal Jakarta aja belum beres nih calon presiden kita nih. Masyarakat adat Tabi wilayah Sentani Barat Moy menolak kedatangan Anies Baswedan ke Kota dan Kabupaten Jayapura dalam serangkaian kegiatan jelang pencalonannya sebagai calon presiden RI pada pemilu 2024. Penolakan itu disampaikan perwakilan masyarakat adat Tabi wilayah Sentani Barat, Benhur Yoboy Sembut di Kota Sentani, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Mencermati hal itu, kami masyarakat Tabi RI menolak kedatangan Anies Baswedan yang dikhawatirkan akan membawa permainan politik identitas ke Papua. Selain menolak kedatangan Anies, kata Benhur, pihaknya juga menolak pencalonan Anies sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia, sebab menurutnya selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum mampu memberikan perbaikan terhadap Jakarta. Pihaknya meminta masyarakat Papua belajar mempelajari karakter dan take record para kandidat calon pemimpin Indonesia. Yang dapat memicu konflik seperti di Jakarta. 3. Kami masyarakat Tabisa RI menolak dimanfaatkan sebagai komoditi politik status. Masyarakat adat Tabi secara tegas menolak Anies Baswedan sebagai calon pemimpin di negeri ini. Jangankan memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta saja tidak mampu. Tokoh adat, tokoh perempuan, resudan Tabi wilayah Minang. Masyarakat adat Tabi wilayah Minang menolak kedatangan Anies Baswedan di Tanah Papua. Karena ideologi bertentangan dengan nilai-nilai adat. Yeah.